Okay, hello everyone. Welcome back again. Okay ya, kita sambung PDPC kita. Okay ya, tentang sifat kimia asid karbosilik. Dalam in my previous lesson, saya bincangkan tentang penyediaan asid karbosilik kan. Hari ini saya akan cover sifat kimia asid karbosilik. Saya akan cuba cover first two dululah hari ni, okey ya. Kita lihat asid karbosilik ni ialah asid lemah. Okey ya, asid lemah. Dan juga merupakan asid organik ya, asid organik. Okey, so dia akan menunjukkan semua sifat-sifat kimia asid yang biasa yang kita belajar di tingkatan 4 form 4 dalam bab 7 acid base dan garam ya. Okey. So, saya akan bincangkan first two. Kita lihat yang pertama, tindak balas kimia yang pertama. Okey ya. Asid karbosilik. Okey, asid karbosilik bertindak balas dengan base. Dia akan menghasilkan garam karbosilat. Okey ya. Dan air. Okey ya. So base ini basically ialah metal oxide lah. Okey ya, metal oxide. Okey ya. Base ataupun alkali pun boleh. Kalau dia larut dalam air, kita panggil dia sebagai alkali. Okey ya. Kita lihat yang pertama. Contoh yang pertama ya. Okey. Kita lihat saya gunakan asid etanoid lah. Okey. Asid etanoid ialah CH3, okey. General formula bagi formula am bagi asid etanoid ialah CnH2n + 1COOH. Okey ya. Katakan saya nak gunakan asid etanoid, so saya gantikan n sama dengan 1. Okey ya, saya akan dapat CH3 COOH. Okey ya. So base oksida logam ya, yang saya akan gunakan ialah katakan sodium natrium oksida. Okey ya, natrium oksida. Okey ya, ni ialah asid etanoid. Okey ya. Tambah dengan sodium oxide. Okey ya. Tambah dengan sodium oxide. Natrium oksida. Okey. So saya akan ajar cara yang senang untuk kita apa kita kata buat persamaan kimia dia ya. Okey. So asid etanoid ialah asid lemah, so dia akan bercerai dengan kehadiran air lah. Okey ya, menghasilkan ion etanoat dan juga ion hidrogen. Okey. Dan sodium oxide ni ialah base yang boleh larut dalam air. Okey ya. So dia akan menghasilkan ion natrium dan juga kita pecahkan dan senang untuk kita tuliskan dia punya formula kimia dia. Okey ya. So easier for us to write down the equation lah. Okey ya. So kita lihat. Okey. Yang ini dua ni dia akan bergabung membentuk garam. Ya. Dan yang ni dua ni yang bergabung dia akan membentuk air lah, H2O air. Okey, kita lihat. So CH3COO minus Na positif. Okey ya. So charge dia 1:1 batal. Okey ya, batal. So kamu akan dapat CH3COO Na. Okey. So tuliskan CH3COO Na plus H2O. So nama bagi garam ni ialah, oleh sebab etanoid, so natrium etanoat. Natrium etanoat. Okey. Okey, itu satu contoh. Okay, kita buat satu lagi contoh. Saya gunakan, mungkin saya gunakan base yang lain. Okey, kita lihat
CH3. Okay, use a pen. Kita lihat. CH3 COOH plus same magnesium oxide. Okay. So, saya pecahkan dia. Okay. Saya buat persamaan ion dia. Senang kita nak gabungkan ya. Ni satu cara kita nak easily can write the equation lah. Okay. CH3 COO minus plus H positif. Okey ya, pecahkan dia kepada persamaan ion dia. Lagi senang kita nak gabungkan. Okey, yang ni ialah Mg2 plus dengan O2 minus. Okey, so okey, yang ni dua ni dia akan gabung menjadi garam lah. Okey, yang ni dua gabung akan membentuk garam. Okey, yang ni dua akan membentuk air. So, senang kita nak tulis persamaan ion dia ya. Okey. So, yang ni ialah, kita lihat. CH3 COO minus dengan Mg2 plus. Okey, 2:1. So, oleh sebab ada 2, saya kena letak kurungan lah. Okey, kurungan CH3 COO2. Mg. So formula kimia dia ialah CH3 COO2 Mg plus H2O. Okay ya. So persamaan kimia ni saya kena imbangkan lah. Saya kena imbangkan oleh sebab okay ya. Use a different color pen, I show you. Okay ya. Oleh sebab CH3 ni dia ada 2 kan. Okay ya. So saya kena letak 2 di depan lah. Okay, so sekarang 2CH3COO, 2H, 2H, 1Mg, 1Mg, 1Oksigen, 1Oksigen. Okay, so equation dia sudah imbang. Okay, okay, tadi yang pertama saya tak saya lupa nak imbangkan ya. So saya kembali kepada equation yang pertama tu. Okey ya, saya lupa nak imbangkan. So ini Na2 kan? Ini ialah Na1. So saya letak 2 di depan. Okey. So 2Na. So oleh sebab ada 2CH3COO the whole thing ah, saya kumpulkan sekaligus, saya letak 2 di depan. Okey ya. So nampak tak 2CH3COO, 2CH3COO, 2Na, 2Na, 2H, 2H, 1O, 1O. So yang ni pun dah imbang. Okey ya. Jangan lupa imbang ya. Tadi saya lupa nak imbang. So saya imbangkan lah. Okey. Kembali kepada contoh yang kedua. Kita lihat. So ini ialah asid etanoid. Asid etanoid bertindak balas dengan magnesium oksida. Okey. Ni ialah magnesium etanoid. Okey. Saya tunjukkan satu lagi contoh menggunakan asid lain. Okey ya, kita lihat. Okey, katakan saya gunakan asid propanoid. Okey ya, kalau asid propanoid 3 karbon, so saya mula dengan C2H5 COOH. Okey ya. Bertindak balas dengan okey, saya gunakan zinc oksida. Okey, zinc oksida. Ini label it ah. Okey, ni ialah asid propanoid. Okey. Ni ialah zinc oksida. Okey. Kamu akan dapat. Okey, sekarang kita cuba ya sekali lagi. So sama ya, ni pun asid propanoid dia akan bercerai juga. You tengok ya, hidrogen tu je yang berpisah ya. Okey. So you akan dapat C2H5COO- plus H plus. Senang saja sebenarnya. Okey.
So zinc oksida saya pecahkan dia kepada persamaan ion. Senang kita nak tulis persamaan kimia dia. Okey. Okey, kita lihat. So these two will combine to form the garam lah, untuk membentuk garam. Okey. Yang ni combine untuk membentuk air dia, H2O. Okey, so kita lihat C2H5COO- ZN2+ kan. So 2 is 2 1. So kamu akan dapat, kena letak kurungan ya, C2H5COO kurungan 2ZN. So formula yang kamu akan dapat ialah, okay, tak apa saya tulis lah. Okay, C2H5COO kurungan 2ZN plus H2O. Okay. So sekali lagi saya akan cuba ya, kita imbangkan ya, jangan lupa. So nampak atas C ada 2 kan, C2H5OCOO ada 2. So saya letak 2 di depan. So sekarang ni ada dah imbang. Okay, 2 hidrogen, 2 hidrogen imbang, 1 zinc, 1 zinc imbang, 1 oksigen, 1 oksigen imbang. Okay, semua dah imbang. Okay, nama dia ialah, kita akan dapat zinc etanoat. Okay. So, saya harap kamu faham persamaan kimia yang pertama. Okey ya. Saya tunjuk lagi satu contoh. Okey ya. Gunakan alkali lah. Okey ya. Inilah yang kedua. Okey, alkali. Kita gunakan alkali. Alkali ialah juga base, tapi base yang larut dalam air itu kita panggil dia sebagai alkali. Okay ya, so kena tahu, kena faham ya. Okay, yang kedua, asid karbosilik bertindak balas dengan alkali, kamu akan dapat garam karbosilat. Dan okay, so di sini saya buat sikit catatan supaya kamu faham apa tu bezanya alkali dengan ni. Okay, so base yang larut dalam air, base yang larut dalam air ialah alkali. So bukan semua base larut dalam air ya. Itu kamu kena faham lah, tu lah ulang kaji sikit. Okay. Kita pergi kepada yang ke seterusnya, asid karbosilik. Saya ambil satu contoh, okey ya. Asid etanoid juga. Okey, CH3 COOH bertindak balas. Kalau alkali ialah sodium hidroksida ataupun amonia ya. Kalium hidroksida lah. Okey, kita lihat. Okey. Sama, pecahkan dia supaya, ceraikan dia supaya senang kita nak tulis persamaan kimia dia. Okey ya. Plus H plus. Sodium hidroksida memang alkali, dia akan bercerai dengan kehadiran air. You akan dapat Na plus NOH minus. Okey. So yang ni kita akan, okey ya, so yang ni dia membentuk garam dan ni ialah air lah. Okey ya, so cara yang sama, criss-cross seperti biasa, Na plus. So satu kepada satu, ia akan dapat CH3COONA. So ia akan dapat CH3COONA plus H2O. Okey. So kita nak balancekan equation dia. Okey, saya rasa yang ni tak payah balance. CH3COO, CH3COO balance 1H, 1 tambah 1 2H, 2H,
Na1 oksigen daripada hidroksida, oksigen daripada hidroksida. Okey. So balance lah. Okey ya. So ni sudah seimbang. Okey, saya gunakan, saya bagi tahu, saya bincangkan satu lagi contoh. Okey, nama dia ialah inilah asid etanoid. Okey. Bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okey, so kamu akan dapat garam natrium etanoat. Okey, garam natrium etanoat. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, saya gunakan asid propanoid lah. Okey ya. Contoh lain. Okey, asid propanoid CH3. Asid propanoid mula dengan C2 ya. Okey, C2H5COOH plus, katakan saya gunakan potassium hidroksida, kalium hidroksida. Okey. So, cara yang sama. Pecahkan dia CH5COOH. Tulis persamaan ion dia C2H5COO- plus H+. Okey ya. Okey, bagi KOH pun ceraikan dia. Okey, you akan dapat K+. Okey ya. Dengan OH-. So yang ni simpan. Okey ya, yang ni dia akan bergabung membentuk garam. Dan yang ni bergabung membentuk air lah. So buat gabungan dia C2H5 dengan H K plus. So 1:2 you akan 1:1 sorry ya, 1:1. So C2H5COOK. Okey ya. C2H5COOK plus H2O. Okey ya. So yang ni pun tak payah balance up. Saya tunjukkan kenapa tak payah balance. Okey ya. So C2C5COO, C2C5COO, saya kira sekaliguslah, senang. 1, 2, 2H, 2H, 1K, 1K. Okay, 1 oksigen daripada hidroksida, 1 oksigen lah. Okay, so balance lah. So dia adalah seimbang. Okay. Mungkin kamu akan lihat ya, ada buku rujukan ke atau buku lain, dia tulis K tu kat depan. Saya tak kata salah ya, betul juga, kita terima juga. Okey ya. Cuma ini kebiasaan lah. Okey ya, saya biasa tulis macam ni lah. Okey ya, kalau tulis kat depan pun formula ion logam, ion apa, ion logam tu kamu letak kat depan pun tak apa, betul juga. Cuma saya guna cara ni lah. Okey. Okay, stick to one better lah. Tak payah banyak cara, kita belajar satu cara cukup. Okay ya. So dalam exam, you tak payah tunjuk semua ni. Sebenarnya tak payah tunjuk lah. Okay ya. Tak payah tunjuk lah. Saya tunjukkan semua ni, tunjuk dalam exam ya. Dalam exam, you don't have to show all this. Kalau dia minta persamaan kimia, you tulis persamaan kimia dia. Kalau dia suruh kamu tunjukkan persamaan ion, baru kita consider persamaan ion dia. Okey ya. So yang ini formula dia, okey, nama dia ialah asid propanoid. Okey, dengan kalium hidroksida. Kalium hidroksida. So kamu akan dapat kalium propanoat. Propanoat. Okey ya. Okey. So kalau dia suruh tulis persamaan kimia, kita tulis yang ni je lah. Mungkin ni you tunjukkan di tempat lain lah. Saya buat semua ni untuk kamu punya pemahaman. Okey, supaya kamu faham macam mana kita dapat formula kimia tersebut. Okey. Okey, cukup untuk hari ni. Okey ya. So saya dah bincang dua sifat kimia hari ni. Dalam video saya yang seterusnya, saya akan sambung lah bahagian part 2 untuk sifat kimia asid karboksilik. Okey. Thank you.